切记，贤，你可到？是。以我前世留下的记忆，突破到雨仙境三重，想必。好了。可是究竟是谁更自大呢？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan seri Donghua Supreme God Emperor episode 336 sampai 340. Di bagian sebelumnya di kota Kong terlihat banyak jenius dari beragam sekte yang berdatangan untuk ikut memasuki reruntuhan gua kuno. Selain itu di sana juga tampak ada Sing Mang Yu yang sedang memeras token milik jenius nomor 1, yakni adalah Gu Fei Yang. Akibatnya terjadilah pertarungan yang sengit di antara mereka. Pada akhirnya Gu Fei Yang berhasil dikalahkan oleh Sing Mang Yu. Beberapa saat setelahnya, semua murid yang memiliki token secara satu persatu mulai bermasukan ke dalam reruntuhan naga kuno. Di dalam reruntuhan naga kuno, terlihat Mu Yun secara tak sengaja bertemu dengan monster batu hijau, yang ternyata adalah seorang manusia yang telah berubah wujud dan salah satunya bernama Zhu Youhi. Pada saat itu, Zhu Youhi dikejar-kejar dan diserang oleh kawanan serigala bulu darah. Merasa tak mampu, Zhu Youhi pun meminta bantuan kepada Mu Yun. Sim lanjut di dalam reruntuhan naga kuno, terlihat Mu Yun dan Zhu Youhi ini sedang dikejar-kejar oleh kawanan reruntuhan serigala bulu darah. Oleh karena Mu Yun terlalu lama untuk berlari, Zhu Youhi pun bergegas menarik tangannya dan berlari menuju ke sebuah kaki gunung. Putih. Sewaktu sudah berada dekat dengan kaki gunung, mereka berdua terus saja berlari mengarah ke sana, dan tiba-tiba saja mereka ini menembus kaki gunung tersebut. Sedangkan kawanan serigala bulu darah sama sekali tak dapat menembusnya. Di sisi lain nampak Xiu Chai ini sedang mengeluarkan sebuah cermin, yang mana pada cermin itu terdapat seseorang misterius yang ia panggil dengan sebutan Yang Mulia. Pada waktu itu Yang Mulia menegur ulah Xiu Chaiyan yang mengungkap identitas aslinya. Padahal Xiu Chaiyan diperintahkan oleh Yang Mulia untuk terus bersembunyi di balik Gunung Pedang Surgawi. Alasan dia yang mengungkap identitasnya adalah karena ia merasa tak terima dengan ulah Gunung Swan Kong, yang mengadu domba kekuatan nomor 1 di 3000 dunia kecil yakni Aula Kutian. Yang Mulia kemudian membahas mengenai kekuatan Xiu Chaiyan yang jauh di bawah kekuatan Mu Yun. Sekalipun Xiu Chaiyan yang melampaui ranah peri, dia itu tetap saja bukanlah tandingan dari Mu Yun. Sebelum bersembunyi lagi, Yang Mulia sempat mengingatkan Xiu Chaiyan agar jangan sampai membuka identitasnya di hadapan Mu Yun. Beberapa saat sesudahnya, Xiu Chaiyan secara tak sengaja bertemu dengan Zhao Zizan yang hanya sendirian. Xiu Chaiyan pun menjelaskan kalau murid-murid Gunung Pedang Surgawi sekarang sedang tersebar secara terpisah di reruntuhan naga kuno. Sehingga Xiu Chaiyan menyarankan agar mencari dan mengumpulkan seluruh murid terlebih dahulu. Kembali ke dalam kaki gunung, Mu Yun dan Zhu Youhi terlihat sedang pergi menghampiri beberapa tetua dari Gunung Swan Kong yang juga menjadi bahan percobaan. Zhu Youhi menjelaskan bahwa ia bersama dan beberapa tetua itu terus dapat bertahan sampai sekarang dengan cara membentuk sebuah formasi di kaki gunung tersebut. Selang beberapa saat, mereka berdua akhirnya bertemu dengan beberapa tetua yang berubah wujud menjadi monster batu hijau. Di sana ada salah satu dari tetua Gunung Swan Kong, sekaligus kakek kedua dari Zhu Youhi yang bernama Zhu Yunji. Sewaktu Zhu Yunji melihat sosok Mu Yun, ia merasa terancam dan merasa curiga kalau Mu Yun adalah mata-mata dari Gunung Swan Kong. Lantas, Zhu Yunji pun sempat mencoba menyerangnya. Untung saja, Zhu Youhi sempat menghentikannya terlebih dahulu. Untuk menenangkan kakeknya, Zhu Youhi memberitahu kalau Mu Yun adalah orang yang dapat menghilangkan garis darah binatang suci yang ada pada tubuh mereka. Lalu Mu Yun mulai memperkenalkan identitasnya sebagai seorang murid dari Gunung Pedang Surgawi, dan berakhir menjadi pengawal pribadi bowling dari Papilion Tianbo. Selepas mengetahui kalau Mu Yun bisa menyembuhkan mereka semua, Zhu Yunji pun meminta maaf kepadanya atas tindakan dia sebelumnya. Mu Yun kemudian menjelaskan bahwasanya ia kemungkinan dapat memahami garis darah binatang suci yang ada di tubuh Zhu Youhi dan yang lainnya. Akan tetapi dan tingkatan kekuatannya sekarang, Mu Yun mengaku merasa sulit untuk memulihkan mereka semua. Sehingga Mu Yun kemungkinan hanya dapat memulihkan mereka di ketika Mu Yun sudah menjadi jauh lebih kuat di masa depan nanti. Mendengar hal demikian, Zhu Yunji berjanji jika Mu Yun mampu memulihkannya, maka dia akan menjadikan Mu Yun sebagai pahlawan bagi keluarga Zhu.
Untuk membuktikan ucapannya, Mo Yun pun langsung menggunakan kekuatan kitab darah suci untuk merubah wujud Yun Ji. Sewaktu wujud Yun Ji pulih menjadi manusia, dia pun berjanji akan mengorbankan hidupnya kepada Mo Yun selama Mo Yun itu dapat memulihkannya secara permanen. Setelah itu, wujud Yun Ji kembali berubah menjadi monster batu hijau. Mo Yun mengatakan kalau sekarang ia hanya bisa membantu mencari cara untuk mengeluarkan mereka semua. Dari salah satu keluarga Ju yang bernama Zhou Fei memberitahu bahwa di reruntuhan naga kuno tidak ada jalan keluar yang aman. Satu-satunya cara adalah dengan menghapus garis darah binatang suci dari tubuh mereka dan keluar dengan wujud manusia. Yun Ji menyarankan agar Mo Yun memanfaatkan waktunya untuk memburu harta karun terlebih dahulu. Yun Ji mengaku tak akan peduli berapa lama waktu yang harus ia habiskan di dalam reruntuhan naga kuno, selama kepulihannya bisa dijamin oleh Mo Yun. Lalu Yun Ji memberikan sebuah token pembunuh dewa milik warga Ju kepada Mo Yun. Token pembunuh dewa hanya dimiliki oleh murid inti serta tetua keluarga Ju saja, dan yang memilikinya tidak lebih dari 10 orang. Bagi siapapun yang memiliki token pembunuh dewa, maka yang memilikinya akan terlihat seperti melihat kepala keluarga. Jika pemilik aslinya mati, maka token pembunuh dewa akan meledak dengan sendirinya. Dengan memanfaatkan token pembunuh dewa itu, Mo Yun dapat langsung bertemu dengan kepala keluarga Zhu. Setelah mendapatkan token pembunuh dewa, Mo Yun pun mulai berpamitan dan pergi dari sana. Selepas Mo Yun pergi, Zhu Yun Ji menjelaskan kepada Zhu Yaohi bahwasannya Zhu Yun Ji sengaja memberikan token pembunuh dewa kepada Mo Yun dengan tujuan agar Mo Yun percaya kalau Zhu Yun Ji benar-benar memohon pertolongan dengan tulus. Jika Mo Yun berani macam-macam untuk melabui Zhu Yun Ji dan yang lainnya, maka Zhu Yun Ji akan segera meledakkan token tersebut. Sementara itu di luar kaki gunung, Mo Yun berpikir kalau token pembunuh dewa ada sebuah senjata suci kelas menengah. Kemudian Mo Yun secara tak sengaja melihat sesuatu yang menganehkan di atas langit. Lantas Mo Yun bergegas mencoba terbang menuju langit dan memanfaatkan energi pedang. Hal itu dia lakukan juga untuk menghindari daya tarik yang ada di permukaan langit. Di tengah-tengah perjalanannya, tiba-tiba saja Mo Yun merasakan sebuah tekanan yang luar biasa. Ia pun segera masuk ke dalam alam gulungan Jusian. Di sana Mo Yun mencoba memanfaatkan daya tarik yang ada di permukaan langit untuk mengaktifkan potensi dan merasakan energi dari daya tarik tersebut. Pada saat yang bersamaan, terlihat di belakang Mo Yun sosok misterius yang berwujud manusia. Setelah itu Mo Yun mulai tersadar, dan pada waktu itu saat ia sedang terjatuh dari atas langit, tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah kenangan masa lalunya di runtuhan naga kuno. Di dalam kenangan itu, Mo Yun melihat dirinya pada 10.000 tahun yang lalu, dan kembali melihat sosok misterius yang barusan ia lihat. Setelah kembali tersadar, Mo Yun bergegas menggunakan energi pedangnya untuk kembali terbang. Pasca mendapatkan kenangan itu, Mo Yun mulai merasa kalau ia sekarang dapat menggunakan sebagian kekuatan Immortal King dan juga menerobos ke ranah peri tingkat 3. Selang berapa saat, Mo Yun secara tak sengaja bertemu dengan Bai Tujian yang sedang dikejar-kejar oleh orang-orang dari Sekte Sengku yang bernama Kuku. Melihat keberadaan Mo Yun, Kuku menjadi sangat marah. Pasalnya, Mo Yunlah pelaku yang telah menghabisi putrinya, yakni Su Chai. Bai Tujian kemudian memberitahu kalau Sekte Sengku sekarang telah bersekutu dengan 3 keluarga Si, Jin, dan Lin. Mereka sekarang bersatu dan sedang berencana mengepung murid-murid dari Gunung Pedang Surgawi. Bukannya merasa bersalah, Mo Yun justru tanpa ragu menyalahkan Su Chai sendiri atas kematiannya. Karena tindakannya yang berani menggunakan kekuatan untuk merampas api surgawi dari Mo Yun. Tak terima ada ucapan Mo Yun, Kuku pun langsung menyerangnya, namun sayangnya serangannya berhasil dipatahkan oleh Mo Yun. Tak menyerah begitu saja, Kuku melanjutkannya dan membangkitkan seekor burung ponik api untuk menyerang. Bai Tujian menyuruh Mo Yun agar berhati-hati, karena Kuku merupakan generasi kedua dari Sekte Sengku, yang mana itu telah berada di ranah peri tingkat 2 dan akan memasuki tingkat ketiga. Setelah itu, Kuku mulai mengarahkan burung ponik api ke arah Mo Yun. Bukannya merasa takut, serangan dari Kuku itu justru sama sekali tak dihindari oleh Mo Yun. Usut punya usut, serangan dari Kuku sebelumnya ternyata merupakan serangan api bumi. Sehingga hal itu dapat dengan mudah ditelan oleh Mo Yun. Selepas menyerap api bumi milik Kuku, Mo Yun membalasnya dengan melemparkan sebuah api surgawi kepadanya hingga membuatnya tumbang. Tapi
Melihat kekuatan Muyun yang meningkat, Bai Tujian mengaku tak menyangka kalau Muyun menjadi sangat kuat daripada sebelumnya. Pasalnya, sebelum menghilang dari Gunung Tianxuan, Muyun baru menerobos di ranah peri tingkat 1. Bai Tujian kemudian memberitahu kalau para murid Gunung Pedang Surgawi sekarang sedang menuju sebuah titik pertemuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, Muyun dan Bai Tujian pun bersama-sama pergi menuju titik pertemuan tersebut. Sesampai di sana, mereka menemukan banyak mayat yang bukan berasal dari para murid Gunung Pedang Surgawi. Lalu Bai Tujian dan Muyun mulai terus berjalan ke arah depan untuk menemukan teman-teman dari Gunung Pedang Surgawi. Selang beberapa saat, mereka menemukan Xin Jiling yang sedang diperas oleh salah satu dari keluarga Zhu, yakni Zhu Tao. Di sana, Zhu Tao berusaha memeras sebuah senjata suci kelas menengah yang merupakan armor lunak yang didapatkan oleh Xin Jihang. Pada saat itu, Xin Jihang berusaha mempertahankannya dan menyerahkan armor lunaknya. Karena yang pertama kali menemukannya ada Xin Jihang sendiri, bukanlah Zhu Tao. Tak bersang lama, Muyun dan Bai Tujian pun datang menghampiri Xin Jihang. Sehingga Xin Jihang mengaku sedikit terkejut melihat Muyun yang ternyata masih hidup. Zhu Tao kemudian terus memeras armor lunak milik Xin Jihang dan juga mencoba mengancam Muyun agar tidak usah ikut campur. Bukannya takut, Muyun mengambil armor lunak dari Xin Jihang serta menantang Zhu Tao untuk maju dan mengambil armor lunaknya sendiri. Merasa tertantang, Zhu Tao pun langsung melepaskan serangan kepada Muyun. Akan tetapi, tiba-tiba saja Zhu Tao menghentikan serangannya karena diperintahkan oleh seorang nona dari keluarga Zhu, yakni Zhu Yuqing. Baru saja bertemu, Zhu Yuqing ternyata sudah mengenali sosok Muyun yang sangat tangguh sebagai murid Gunung Pedang Surgawi dan pengawal bowling di 72 Pulau Laut Selatan. Setelah memastikan identitas Muyun, Zhu Yuqing pun mengajak Zhu Tao untuk segera pergi. Di waktu yang sama, Muyun langsung menghentikan mereka berdua dan dia mengaku tak terima dan tindakan Zhu Tao yang sebelumnya ingin memukul. Muyun meminta Zhu Tao untuk meminta maaf atas tindakannya dengan cara memukul wajahnya sendiri. Oleh karena Zhu Tao menolak melakukannya, Muyun pun mulai mendekati Zhu Yuqing dan secara diam-diam menunjukkan token pembunuh dewa. Sontak, Zhu Yuqing menjadi sangat terkejut dan langsung memberitahukan Zhu Tao untuk meminta maaf dengan cara memukul wajahnya. Atas perintah dari Zhu Yuqing, Zhu Tao terpaksa memukul wajahnya sendiri dengan keras. Selesai Zhu Tao memukul wajahnya, Muyun pun mengembalikan armor lunak kepada Xin Jihang dan juga mengingatkan Zhu Tao agar selalu berhati-hati dalam menyinggung perasaan seseorang. Zhu Tao yang mendengar ucapan Muyun nampak sedikit marah. Namun dia sama sekali tak dapat melampiaskan amarahnya karena mendapatkan ancaman dikurung selama 100 tahun dari Zhu Yuqing. Setelah itu, Zhu Yuqing dan penuh hormat berpamitan kepada Muyun. Sesudah Zhu Yuqing dan Zhu Tao pergi, Muyun mulai teringat dengan janji yang harus dipenuhi ayah Xin Jihang, yakni Xin Wuji. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja terjadi gempa bumi yang mengguncang area di sekitar mereka bertiga. Tak tinggal diam saja, Muyun, Xin Jihang, dan Bai Tujian bergegas melarikan diri dari sana. Di tengah-tengah pelariannya, mereka bertiga nyaris tertimpa sebuah tanaman jamur yang begitu besar. Selang beberapa saat, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang terdapat prasasti batu hitam. Melihat prasasti batu hitam itu, Muyun seketika merasakan getaran pada prasasti yang ada di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian terlihat dua murid dari Gunung Xuan Kong, yakni Bei Zhu yang merupakan peringkat kedua di daftar Fate of Heaven, bersama dengan Chen Kan yang berada di peringkat kelima. Tak jauh dari sana juga terlihat bowling sedang berjalan menghampiri Muyun dan yang lainnya. Pada saat itu, Chang Ran nampak sangat marah saat melihat keberadaan Muyun, sehingga ia pun berniat untuk melukainya.
Namun secara tiba-tiba Bowling datang dan langsung menghentikan niat buruk dari Chen Kan. Entah apa yang terjadi, seketika Chen Kan mengurungkan niatnya dan mulai mengabaikan Mu Yun. Setelah itu tiba-tiba saja Bowling memeluk Mu Yun dan mengaku merasa lega karena berhasil menemukannya. Mu Yun kemudian mulai memperkenalkan Xing Jihang dan Mei Tujian kepada Bowling. Selesai berkenalan, Mu Yun merasakan sebuah getaran dari dalam tubuhnya. Lantas, dia pun mencoba menyentuh prestasi batu hitam. Sewaktu Mu Yun menyentuh prestasi batu hitam, tiba-tiba saja muncullah seseorang misterius yang menarik Mu Yun ke dalam prestasi. Tak tinggal diam saja, rombongan Bowling dan rombongan Chen Kan bergegas mengikuti Mu Yun untuk masuk ke dalam prestasi. Sesampai di sana, terlihat ada orang misterius yang mengenakan topeng hitam yang sedang berjalan. Selang beberapa saat, orang itu mendadak mendapatkan sebuah serangan dari seekor naga batu yang pada akhirnya membuat orang misterius itu lenyap. Selepas kemunculan naga batu, muncullah kembali seekor burung batu yang mencoba menyerang Mu Yun. Untung saja Mu Yun sempat menghindarinya dan segera menaiki burung batu tersebut. Pada saat juga secara mengejutkan Mu Yun mendapatkan sebuah kekuatan dari dirinya yang masa lalu. Setelah mendapatkan kekuatan itu, Mu Yun tiba-tiba saja mulai dapat mengendalikan hewan-hewan batu yang ada di sana. Mu Yun kemudian mengendalikan seekor singa batu dan mencoba mengarahkannya untuk menyerang Chen Kan. Nah, sayang sekali episodenya itu malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.